Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Game On. Jadi untuk video hari ini, mana akan bermain game Roblox Escape a Giant Snake Obi. You a travel to an island in search for a golden Robloxian trophy in a hidden temple. Your job is to retrieve the trophy and flee the island safely. So, itulah dia punya objektif dia. Gimana nak kena cari golden Robloxian. Tapi pada masa yang sama, Iman dengan kawan-kawan kita orang, nyawa tu boleh kata 50-50 lah, sebab kena kejar dengan ular gergasi. Ular yang tak pernah korang jumpa dekat dunia sekarang ni. Tapi dalam Roblox ada, besar macam mana Iman tak sure lah. Tapi dah guys, biasa kalau korang nak tengok sama ada Iman berjaya sampai ataupun selesaikan misi yang telah diberikan ni, korang tengok sampai habis. Okay, stay tune, jom kita main sekarang. Let's go gang. Dan sekarang ni Iman bersama dengan Sapi. Kita ada Matki, kita ada Wafi, kita ada Aris, kita ada Icha, kita ada Atsushi Ali. Dan jap, Rip, ini ke golden Robloxian yang game user cari? Tapi dia dah jumpa dah. Rip Malaysia dah jumpa dah geng. Sekejap, boleh troll dia tak? How can I kill these people? Okay, for 49 Robux untuk Iman troll player ni. Iman tengok sekejap Iman kill siapa. Dan Iman bunuh siapa dekat sini, Iman tak sure. Dan Iman bunuh Sapi. Tapi kenapa dengan Iman sekali mati? Iman nak troll orang, kenapa Iman yang mati? Okay lah. So sekarang ni Iman rasa ini kot tempat permulaan. Tapi sekejap, kenapa ada gua besar? Iman rasa mungkin kita masuk, kita keluar dari sini kot tadi. Dan Iman tak boleh masuk pun dah. Tapi gua ni besar mat. Okay, so jom kita gerak dulu. Icha bersama dengan Iman. Okay, jom 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 jom. Ramai-ramai, ramai-ramai. Ayo kita punya. Oh, Iman dapat something, Iman dapat something. Besar mat. Yo, ular tu korang tengok geng. Icha lari, Icha, Icha lari, Icha, Icha lari, Icha. Wih, dia, wih, mati lah. Kau kena lompat, kau ada spike ke depan. Korang tengok, besar gila banget ular tu. Yo, ini kalau ular ni masih lagi wujud dekat dunia betul. Macam mana lah perasaan Iman mati geng? Macam mana Iman nak lari geng? Laju, memang laju ular tu. Kejar kita semua. Ini semua salah Sapi ni. Sapi, ini semua salah kau Sapi. Iman nak try. Takpelah, takpelah. Iman tak nak troll. Dalam game ni kita boleh troll player-player lain. Tapi takpe, Iman, Iman gentle hari ni. I am a very gentleman person. So Iman tak nak troll. Iman hanya nak lari, nak completekan misi untuk mencari golden Robloxian. Korang boleh tengok tak? Besar mak Iman. Nak tengok belakang ke nak tengok depan? Okay, okay. Jom, 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 jom. Yo, batu, 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 batu. Wih. Oh, lagi, 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 lagi. Sempat tak sampai, sempat tak sampai. Tolong, 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 tolong. Weh, weh, sikit lagi nak kena dekat Iman. Oh, kena. Serius Iman cakap, macam mana? Dia macam mustahil weh. Macam mana korang nak compete kan misi ni kalau korang kena kejar dengan ular yang sebesar alam tu geng. Lari, lari, lari cepat, lari cepat, lari cepat. Iman tengok, tak nak tengok belakang dah. Tak nak tengok belakang dah. Iman sekarang ni nak speed je, nak lari 100 pecut meter terus semualah. Apa Iman merepek ni? Iman dengan kelabahan ni geng. Okay, jadi takpelah, teruskan je. Okay, itu dia. Speed lagi, speed lagi, speed lagi, speed lagi. Macam mana nak lari? Okay, okay. Sempat tak, sempat tak, sempat tak. Kepala dia besar mat. Korang boleh tengok lah, saiz ular ni memang cukup luar biasa. Yang ni kalau kena makan ni sekali ngap je Iman. Okay, cepat mana lah. Okay, dah nak sampai checkpoint. Mana dapat checkpoint, mana dapat checkpoint. Masuk, masuk. Wow. So Marky dah sampai, Wafi dah sampai, Aris dah sampai, Icara sampai, siapa lagi? Manis, Noah pun dah sampai juga. Sheesh, itu Iman punya first try. Tadi Iman warm up je. Yang Iman mati tu Iman saja je warm up. Yang ini Iman, yang ini Iman real punya. Okay, sekarang ni kita dah masuk dekat kawasan. Oh, kalau korang tengok dekat bahagian kanan tu, dia ada tempat starting, dia ada desert. Desert dia ada tempat apa lagi? The temple, cave, banyak. Iman rasa nak dekat 10 ataupun 9 tempat yang kita nak kena lepas lah. Okay, okay, jom jom jom. Korang boleh tengok lah yang ni kot tempat. Ini nampak macam piramid. Tapi takpelah, kita masuk dulu. Mungkin ada rahsia dekat dalam piramid ni. Sebab macam yang cakap, misi Iman dengan kawan-kawan hari ni simple. Tapi memang dia simple je, nak kena cari golden Robloxian tadi. Tapi korang bertengok lah, kena kejar dengan, oh my god, ini tulang siapa ni geng? Tulang siapa pula ni korang tengok dekat sini? Ini tulang siapa ni? Mayat Oyen, mayat Naim, mayat Team Game Ons, mayat Tasha je tak jumpa lagi. Okay, takpelah, diorang dah kena makan. Takpe, Iman teruskan misi Iman.
macam mana Iman nak tak checkpoint ni? Iman harap Iman sentuh checkpoint ni sebab Iman risau kalau Iman mati sekali, Iman takut kena repeat daripada awal balik. Mungkin boleh jadi macam tu. Sebab game escape ni Julie memang ada bug lah. Iman tarik dulu lever ni dan kita turun ke bawah. Boleh turun terus ke? Okey, mana nampak macam ada gua. Okey, Aris pun dah masuk dalam gua tu. Hopefully semuanya baik-baik aja lah. Okey, kawan-kawan yang main lain semua korang just carry on. Harapnya kita semua berjaya lah survive. Jangan ada yang terkorban akibat dimakan oleh ular gergasi tadi. Sekejap. Kenapa Iman punya karakter tak boleh nak lompat? Okey, Iman tolong panjat dekat belakang Ica cukup. Ada batu gergasi tadi. Yo. Besar amat batu tu. Oh my god. Oh, sikit lagi. Sikit lagi Iman nak kena empap dengan batu gergasi tu, Mat. Okey, batu tu dah. Alright, teruskan. Okey, sabar dulu. Iman nak slow and steady je. Iman tak nak ambil risiko sangat. Kita slow-slow je. Iman tak nak rushing sangat. Okey, jom. Sempat tak sampai. Let's go. Checkpoint. Okey. Sheesh. Tapi nak tengok sekejap kau ni main lain macam mana. Aris. Okey, Aris dah masuk dah. Aris, nak Iman terus Aris tak Aris? Kita ada force field, kita ada fly, kita ada kick, kita ada kick all. Kita boleh buat do all action. Force field maksudnya macam mana? Iman bagi dia shield ke dekat Aris? Okey, untuk harga 50 Robux. Okey, Aris stay. Iman nak bagi kuasa dekat Aris. Korang boleh tengok Aris macam mana dia ada kuasa tak? Wow, dia ada force shield, Mat. Oh, sampai mati ni. Wafi. Lah, mati last minute Wafi. Tak apalah. Oh, Wafi sampai juga eh. Last minute sampai. Okey, panjat. So far so good. Yang ni boleh buka ke? Okey, jom kita buka van, kita masuk dalam. Iman mati. Iman turun je, Iman terus nampak ular gergasi tu. Mana tak terkejutnya, geng? Orang main game tu korang tahulah. Nasib baik dia tak ada sound effect jump scare ke apa kan. Kalau tak, okey. Teruskan melari. Okey. Korang boleh tengok tak ular tu cuba juga nak makan Iman. Dah lah besar. Lalu ada sempit tapi ular tu cuba. Okey, teruskan. Jangan tengok belakang. Tengok belakang sikit-sikit. Boleh jangan banyak-banyak kali tengok. Ini ada pula besi mana ni. Okey. Ular tu hidup lagi. Ya. Dah kena pancung dengan besi tu pun. Okey. Iman tak sampai. Mana dapat checkpoint. Bye-bye ular. Okey. Ular tu dah hilang dah. Barangkali itu ular ajaib, geng. Sebab dia boleh hilang sekelip mata macam tu je. Dan dia boleh muncul secara tiba-tiba. Iman rasa dah lemah semangat dah, geng. Korang yang tengah tengok sekarang, yang belum lagi like video ni, yang belum subscribe channel ni, make sure korang subscribe. Tekan sekali loceng tu, korang akan dapat notifikasi video baru setiap hari untuk korang semua, okey? So korang tekan like, Iman akan lagi semangat, geng. Yang ni tak ada apa, just simple obi merasa. Jam, lompat. Lagi. Dan kita sampai. Yes, sir. Okay. So, checkpoint. Yang ni apa pula ni? Oh, ada laluan kecil dekat sini. Okay. Dia agak lagging. Right. Okay. Iman. Wafi, jangan tolak. Kita satu pasukan, Wafi. Misi kita sama je. Okay. So, sekarang ni macam mana pula? Lompat sini je ke? Okey. Benda tu tak bergerak ke apa? Okey, so tak ada masalah pun sebab Iman ingatkan benda tu. Wih, betul. Benda tu dia makin menghimpit, geng. Cepat. Sempat tak. Wow, nah, Iman mati di sana. Sikit lagi. Oh my. Iman tergelincir, geng, jatuh. Kena start balik dekat sini. Stresnya. Iman dah satu last jam dah tadi tu nak sampai untuk checkpoint dia. Tiba-tiba Iman jatuh. Tidak. Okey. Yang kali ni Iman takkan ulang kesilapan yang sama lah, okey. Dia agak suspense sebab kalau korang tengok yang spike dekat sebelah kanan dengan sebelah kiri korang ni, dinding lah senang cerita kan. Dinding spike ni dia akan tutup. Makin lama dia makin sempit. Mana tak suspense je, okey. Last jam. Oh my god, Iman mati lagi. Ada hack dekat sini. Okey, Aris tengah cuba untuk. Okey, sekejap. Aris mana Aris? Iman nak try bagi je. Aris, stay Aris. Stay. Iman nak bagi dia kuasa fly sekejap. Iman nak bagi ability Aris untuk terbang. Tapi itulah, Iman boleh bagi orang terbang. Iman tak boleh terbang. Stres Iman kalau macam ni. Okey, Aris, you can fly now. Try untuk tengok. Wow.
dan dia tersangkut dekat atas. dah terbang kau jatuh. Nak SS. Tak apa, Iman tahu nak bagi apa SS macam mana. Manis semua. This inilah hari yang paling kamu takkan lupa lah senang cerita. Noah. Apa jadi kita tengok dekat Noah dan dia yeah. Dia auto meninggal dia. Sorry Miss Noah. Iman ada misi nak kena buat sekarang ni. Iman kena fokus sebab sekarang ni Iman dah mati dua kali dekat tempat ni. Shortcut. Wow. Shortcut dekat mana Haris? Tadaa. Kenapalah Iman susah payah nak kena ikut laluan yang ada. Platform tadi tu Haris dia siap tunjuk lagi shortcut dia yang memang sangat lah. Hai, takpelah. Iman memang suka dengan cabaran-cabaran ni. Iman tak perlukan shortcut pun Haris. Okay, dah nak sampai dah tolonglah last jam jangan jatuh man. Oh, finally. Last jam Iman. Haris jatuh. Okay, takpelah Haris dah mati dah. Itulah ikut lagi shortcut kan Haris dah jatuh dah. Okay, bersama dengan Iman sekarang kita ada Rui Malaysia. Kita ada Wafi. Miss Noah, mana Miss Noah? Miss Noah! Dia dah sampai. Okay, jom. Okay, checkpoint dulu. Setakat ni Iman tak jumpa lagi. Ular tu dekat mana? Oh! Golden Robloxian, itulah dia. Inilah dia yang Iman nak cari tadi tu. Iman ramik ke? Iman ramik ke? Ada balik. Ah, ada ular! Okay. Ada Miss pula dekat sini. Wafi, tunggu Wafi. Yo, besar mah ular tu. Ada obstacle. Iman mati kena makan dengan ular tu. Laju, korang boleh tengok sendiri betapa lajunya ular tu. Iman tak sempat nak buat apa-apa lagi tau. Okay, Iman kena pakai semua tenaga Iman ada. Yang ini Iman rasa mungkin last stage kot. Sebab sekarang ni Iman sudah pun berada dekat Gold Temple. Which Last tempat Iman rasa okay, Iman ambil golden ni. Iman terus caw. Lari. Okay, Iman tengah cuba. Korang boleh tengok tak ular tengah kerja Iman guys. Suspend. Udah nak sampai Miss Noah. Yo, let's go Miss Noah. Dia tunggu Iman, geng. GG lah, okay, go. Okay, sekejap. Iman nampak lagi ada rangka manusia dekat sini. Mungkin disebabkan itulah Oyen kenapa dah lama tak join Iman punya recording kot. Sebab korang tanya, mana Oyen? Itulah dia. Rangka Oyen ada dekat belakang tu, geng. Dah kena ngap dengan ular gergasi. Okay, kita sentuh dulu checkpoint ni. And seterusnya ni apa ni? Okay, Iman rasa tak sedap hati sebab gua yang besar macam ni biasanya memang akan ada ular keluar lah. Okay, ready? Terus lari. Dia keluar tak? Okay, Iman tak nampak ular tu dekat mana sekarang ni. Teruskan berlari je. Okay, korang boleh tengok sendiri ular tu dah keluar, geng. Dia dah keluar dekat. Dia nak sampai dekat Iman rasa. Itulah jalan terakhir. Itulah dia penamat untuk kita semua. Wafi, Noah, let's go. Lompat 3, 2, 1. Yeah. Wow. Akak Noah. Manis Noah. Dia mati di saat-saat akhir. Kena ngap dengan ular gergasi tu. Dan akhirnya kita win. Ada champion. My friend. Tapi sekejap lah Tori Malaysia boleh terbang. Wow. Ini dia pakai ilmu lain ni, geng. Ilmu gaib ni. Mak rasa ni Rip Malaysia boleh terbang. Okay, takpelah. Never mind. So sekarang ni apa lagi? Oh, diorang boleh pakai fly ke? Boleh pakai komen untuk fly ke? Kita kat sini kita lebih kena hey boy. And dekat sini lah kita ada karpet yang mana yang membolehkan untuk terbang. Boleh terbang tak? Yes. Yes. Patut dia boleh terbang. Dia pakai karpet fly ni. Dan Miss Noah pun sampai. Oop. Wuh, sheesh. Okay, Miss Noah stay dulu. Iman nak kick. Macam mana nak kick dia? Okay, Iman nak kick. Kalau Iman kick, adakah Iman akan kick dia keluar dari server? Okay lah, tak payahlah buat. Iman rasa kesian nanti. Enough lah untuk troll orang dalam game kali ni kan. So, itu dah ada guys. Game Escape Giant Snake OB. Macam tu. Okay, geng. Korang nak tahu tak? Iman dah ada channel baru sekarang ni. Which is Iman ada Game On Escape. Di mana Iman akan fokus untuk bermain hanya. Iman akan fokus untuk game Escape OB sahaja. Macam Game On ni usually Iman akan main game rapu, game simulator, game tycoon. Okay, untuk yang Game On Escape tu Iman akan fokus hanya untuk game Escape OB sahaja. Korang boleh komen dekat bawah apa lagi game Escape OB yang nak, yang korang nak Iman main lah. Iman akan main bersama dengan wife Iman, isteri Iman dalam channel Game On Escape tu. So korang boleh tengok lah gelagat Iman dengan wife Iman bermain game Roblox OB ni. Especially wife Iman, dia tak pernah main Roblox. So kita tengok lah betapa noobnya wife Iman tu.
saja terus watch video. Okay lah guys, hopefully korang enjoy. Jangan lupa like, share and also subscribe. Thank you so much. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Game on. Bye-bye semua. Ciao.